bon. Demo Al-Zaitun jilid ketiga bubar, masa aksi ancam demo lagi hingga berjilid-jilid sampai Panji Gumilang ditangkap, aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren, Ponpes, Al-Zaitun pada Kamis, 6 Juli 2023, dipastikan bukan yang terakhir, sebab masa membuat ancaman sebelum membubarkan diri. Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia, ASRI, untuk Indramayu meninggal lokasi demo dengan tertib pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Koordinator Umum ASRI, Muhammad Sholihin, mengatakan pihaknya akan terus mengawal dugaan kasus tindak pidana terhadap pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang. Dia mengatakan, aksi unjuk rasa akan terus dilakukan sampai polisi menetapkan Panji Gumilang jadi tersangka. Sholihin menyampaikan, jika tuntutan itu tidak ditanggapi maka akan terus dilakukan aksi unjuk rasa, bahkan kata dia, hingga berjilid-jilid selama Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka. Penegakan hukum di negara Indonesia, lanjut Sholihin, harus secepatnya ditegakkan dengan seadil-adilnya. Di sisi lain, ASRI menilai, ada banyak sekali dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang, bukti-buktinya pun, kata Sholihin, sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Selain penistaan agama, Panji Gumilang diduga terlibat kasus pencucian uang. Hal ini ditandai dengan kepemilikan 256 rekening dengan menggunakan 6 identitas milik Panji Gumilang. Kemudian soal jaringan Negara Islam Indonesia, NII. Panji Gumilang diduga adalah pemimpin NII. Dugaan ini, kata Muhammad Sholihin, turut diperkuat dengan hasil investigasi MUI pada 2002. Dalam hal ini, Masa ASRI juga mendesak MUI segera mengeluarkan fatwa bahwa Panji Gumilang sudah mengajarkan kesesatan. Fatwa itu menurutnya akan mempermudah upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Unjuk rasa itu harus dilakukan dengan aman dan tertib. Ya. Ini adalah, Indramayu ini adalah bagian dari kita semua. Milik kita semua. Jadi kita harus semua sepakat bahwa kita harus menjaga Kamtibmas yang aman dan kondusif di Indramayu. Ya, termasuk pada saat aksi unjuk rasa. Jadi saya minta selalu kepada Korlap, kepada Kordum, agar semuanya saling mengingatkan kepada masa aksi supaya selalu tertib. Menjaga keamanan pada saat melaksanakan aksi ya. Jadi terima kasih bagi yang memang sudah mematuhi aturan dan sekali lagi saya himbau selalu tertib dalam melaksanakan aksi seperti itu. Untuk upaya hukum sendiri gimana, Komandan? Ya. Upaya hukum sendiri gimana? Upaya hukum apa nih? Dari ini pemeriksaan dari Pak Panji. Kan itu Bareskrim Polri ya. Kan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya. Tiga hal. Yang pertama terkait masalah penegakan hukum dilakukan oleh Bareskrim Polri. Yang kedua yang terkait masalah tindakan administratif itu akan dilakukan secara komprehensif ya termasuk dengan Kementerian Agama. Dan yang ketiga itu tugas kami ini adalah menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif bersama dengan pemerintah provinsi dan tentunya didukung oleh masyarakat termasuk juga masa-masa aksi yang melaksanakan aksi unjuk rasa. Jadi semuanya kita sama-sama harus komitmen untuk menjaga situasi aman yang kondusif di Indramayu seperti itu. Adanya penerangan tadi Pak penjelasannya bagaimana Pak? Itu kan komunikasi di lapangan aja gitu ya. Balik. Aparatur pemerintah penegak hukum yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.